Diduga akibat salah paham, dua orang pemulung mengeroyok seorang anggota Brimob. Akibat aksi tersebut, korban mengalami luka memar dan melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Dalam video amatir milik warga ini terlihat seorang anggota Brimob, Bribtu TR, dikeroyok oleh dua orang pemulung. Kedua pelaku mengeroyok korban meskipun sempat dilerai warga. Bahkan salah satu pelaku terus mengejar korban hingga ke dalam toko pakaian miliknya. Pengeroyokan diduga dipicu salah paham antara kedua pelaku dengan korban, anggota Brimob yang juga merupakan pemilik toko pakaian bayi. Pelaku yang merupakan pemulung diduga mengambil barang bekas yang berada di depan toko tanpa izin korban. Karena tidak terima ditegur, pengeroyokan pun terjadi. Di situ ada kesalahpahaman. Ada kesalahpahaman bahwa memang si oknum anggota Polri ini memiliki sedikit usaha, yaitu sebagai penjual baju. Pada saat buka toko baju di kawasan W. Halim, di situ ada kesalahpahaman terkait masalah ada uang kembali. Selanjutnya, hal itu membuat pemicu bahwa dua orang ini mendatangi anggota tersebut karena kesalahpahaman tersebut dan menyerang anggota, oknum anggota Polri tersebut. Kedua pelaku kini telah ditangkap dan diperiksa di Mapolresta Bandar Lampung untuk proses lebih lanjut. Jika terbukti bersalah, keduanya bakal dijerat pasal 170 KUHP tentang penganiayaan secara bersama-sama, serta terancam hukuman pidana selama 5 tahun kurungan penjara. Dari Bandar Lampung, Pujian Syah TV One mengabarkan.